Ini namanya udang windu, teman-teman. Ini udang windunya itu yang di basket itu yang besar, itu bandengnya. Nah, tuh teman-teman, kasih tahu kakak temennya tuh. Nih udang ya, teman-teman. Saya gede lengan. Nah, itu udangnya lagi teman-teman, belum selesai prosesnya, mau disortir ulang. Teman-teman, itu namanya udang rindu, teman-teman. Hai Pak Degadok. Hai Pak D. Selamat bekerja. Nah, itu yang dipegang sama Pak Dokter itu, teman-teman. Udangnya besar-besar benar. Tuh. Sekilo isinya 10 biji. Mantap itu. Harganya ini 150 di sini, kalau di luar 200. Kalau banteng ini di sini murah, cuma 15.000. Kalau di kampung ini 30.000. 25 semurah-murahnya. Ini parisnya. Teman-teman, ini udang parisnya udah disortir. Udangnya teman-teman, udangnya besar-besar. Itu Pak D yang di bawah mau minta bantuan apa tidak? Orang belum selesai, belum minta bantuan. Kalau banteng, kalau musim-musim ini bagus. Kepalanya orangnya dilihatin, Dok. Nanti siapa ini yang kelihatan rugat, Dok. Halo. Lagi apa sih? Apa? Apa? Ke depan. Antum. Aku masih depan sama Serdi. Di gudang.
siapa nih? Udang Windu. Gadoknya itu di syuting itu nanti dimasukin itu ini bujang apa tidak? Kalau sekarang bujang kan Bella bilang ini sekarang tapi. Tapi kalau dari kali kampung bilangin udah tua dia, udah parahnya. Tua bilang itu. Tua. Karena tua karena dijual itu minta harga mahal gitu. Tidak boleh murah. Nah kalau ada minat bilang enak. Kalau ada janda tak umur 70 tahun payo. Masak kerang digoreng. Ini pare sih. Satu tapi kerangnya cuma satu. Gimana? Aduh. Namanya udang. Iya, gelodong besok ngangkat aku. Ini udangnya, teman-teman. Oh, ya. Udang Windu ini namanya. Ini yang kecil. Ini kerang namanya. Siapa yang megang itu? Yang gede. Ini udang yang gede, teman-teman. Bukan roti, bukan? Yang gede, teman-teman. Nah, teman-teman, ini bandengnya masuk dicuci biar enggak banyak lumpurnya. Udangnya juga mau dicuci biar enggak ada lumpurnya. Biar bersih. Tuh, cara nyucinya dimasukin dalam kiber lalu diambil pakai basket. Kan hasilnya bersih teman-teman, cuma ya nggak sebersih mau dikonsumsi sih. Tukangnya dikoyang-koyang. Bersihin dari lumpur aja itu teman-teman, enggak seperti mau berkonsumsi. Oke, Pak.
udangnya mau dipak teman-teman buat dijual. Kau bukari kau bukari kau. Udangnya dikasih es teman-teman. Mantap, bikin es teh enak tuh kayaknya tuh. Tapi di sini buat es udang. Dibersihkan agak bersih sih, cuma ya enggak bersih mau dikonsumsi. Kita oh. Ya, yo.